setelah kita pemasangan switch-nya, berikutnya adalah kita harus mengupgrade software-nya untuk menjadi 6 channel. Alat yang kita gunakan adalah kabel data micro USB. Ya, langsung saja kita posisi baterai ada, kita colokkan ke remote. Terus kita nyalakan. Nanti di komputer ada pemberitahuan format. Sebelumnya kita mendownload dulu firmware itu untuk RC6GS. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Setelah kita download, sebelum mendownload, kita selesaikan dulu komputer, software komputer Windows-nya. Soalnya kit ini akan berbeda untuk Windows 8 dan 10 menggunakan file Mac. Untuk Windows 7 sama XP menggunakan file bin. Nah, di sini ada beberapa pilihan file. Ini ada versi 6 sama versi 3.1, kemudian versi 3.1.33. Kita pilih yang 3.1.5. Kecuali kalian punya receiver R7FG. Punya saya masih R6. Jadi saya memilih yang firmware V3.1.5. Oke, langsung di download aja. Oke, udah terdownload. Kemudian kita copy file tadi yang kita download tadi. Copykan ke remote-nya, penyimpanan remote. Kita paste di sini. Tunggu sampai selesai. Sudah selesai, kita matikan remote. Kita cabut kabel ini, terus kita nyalakan. Sudah menjadi R3GS, RC6GS, yang padahal ini menggunakan RC4GS. Kita cek. Penyimpanannya dulu masih kesimpan, belum hapus. Ini untuk cek channelnya aja, ada 6 channel. Ada 6 channel.
Oke, sekian dulu video dari saya. Nantikan video saya berikutnya. Nanti kita coba ke versinya langsung ke receivernya. Soalnya kalau tidak fungsi nanti videonya kepanjangan. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe.